Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya di vlog Alekustik ya. Oke, kali ini kita akan bahas satu tutorial tentang bagaimana menaikkan nada ya buat Anda konten kreator musik atau songwriter ya, untuk rekaman kasar di HP ya. Sekedar simulasi dan iseng-iseng mengeksplor hobi musik ya. Mengawali tutorial ini, alangkah baiknya teman-teman semua sudah men-like dan berlangganan juga subscribe ya, dan komen bila ada sesuatu yang mungkin teman-teman ingin tanyakan ya, silahkan bisa ketik di kolom komentar ya. Oke, langsung kita menuju ke TKP. Kita buka KineMaster ya. Saya suka menggunakan KineMaster karena editing aplikasinya ini sangat sungguh simple dan mudah dipahami ini ya. Oke, kita buka KineMaster. Berapa rasio video Anda ya, bebas terserah. Buat baru. Di sini cuma simulasi bagaimana cara menaikkan nada ya. Menaikkan nada, menghaluskan intonasi suara Anda ya. Warna suara Anda lebih agak perfect ya. Bila false agak sedikit sempurna ya. Bisa memperbaiki sedikit kekurangan pada suara-suara teman-teman semuanya ya. Kita pilih file video teman-teman ya. Oke, saya pilih salah satu video saya ya, yang sebenarnya sudah teredit ya di KineMaster ya, tapi sebagai simulasi untuk video ini ya, saya ingin mencontohkan ya. Kita klik opsi ya. Banyak sekali opsi-opsi efek di sini ya. Semisal kita ingin mengubah visual suara teman-teman. Bisa klik di volume ini ya, gambar volume ini. Nah, inilah tombol untuk menaikkan oktav nada ini ya. Ini satu oktav, dan ini tombol mixer ini untuk menaikkan volume lebih kencang nih ya. Oke, kita coba. Sebenarnya nada suara saya ini adalah C sama dengan Do ya, flat dengan ukuran harmonika ya, setelan harmonika dan gitar ya. Flat standar nih ya. Bisa kita naikkan satu oktav ya. Naikkan satu oktav di sini, dua oktav di sini, tiga oktav di sini. Tapi kalau terlalu tinggi, nanti terkesan berubah visual suaranya ya. Jadi suara anak kecil atau cewek ya. Alangkah baiknya kita pilih yang agak enggak begitu tinggi, jadi tidak kehilangan suara asli kita ya.
Untuk efek-efek yang lain bisa teman-teman pilih di sini ya. Misal equalizer untuk setting suara, efek ini di sini ya. Di antaranya normal seperti AM radio, penguat bass, pelemah bass, hip hop, jazz. Ini versinya bisa teman-teman pilih di sini ya. Misal coba kita versi suara ini ya, untuk equalizernya kita lihat hasilnya ya. Sebenarnya suara aslinya ini nadanya segini aja. Oke, untuk opsi-opsi yang lain bisa teman-teman pilih ya. Untuk efek bisa teman pilih di kotak ini ya. Versinya banyak sekali. Di studio, kamar mandi, katedral, gua, arena, gereja, ruang konser, dan ini efek-efek seperti terekam di studio ini ya. Hasilnya bisa teman-teman pilih ya. Bila kurang pas, teman-teman bisa pilih opsi yang lain. Misal agak menggema sedikit, kita pilih gua atau efek berkumandang katedral yang ini ya. Saya coba pilih ini ya. Coba kita pilih ini. Agak menggema. Memang ini agak menggema, agak menggaung ya, kurang menggaung ya. Kalau kurang menggaung bisa teman-teman pilih versi yang di bawahnya ini ya. Seperti di gua ini. Di goa maksudnya. Bila ingin menambahkan biar lebih variatif ya, teman-teman bisa naikkan oktav ini ya, untuk menguta apa untuk mengatur ini. Menaikkan satu oktav ini, klik di tombol volume ini ya. Dan kompresor suara ini kalau dihidupkan agak berisik ya. Kalau saya lebih memilih natural aja ini. Kompresor tidak usah dihidupkan, dan volumenya kita setting sesuai kemauan teman-teman semuanya ya. Dan banyak sekali opsi-opsi untuk menyempurnakan video untuk teman-teman edit ya. Di sini pengubah suara. Kalau ini kurang begitu penting ya bagi konten kreator ini ya. Yang lebih penting untuk menyempurnakan supaya menutup, bila bila mana teman suara teman-teman ini agak sedikit false, bisa teman-teman edit dengan equalizer ini ya, atau berkumandang ini. Bisa teman-teman coba ya, opsi satu dengan opsi yang lainnya ya. Terasa cukup efek-efek dan penyempurna musik teman-teman bisa teman-teman save di sini ya. Oke, demikian tutorial dari saya bagi konten kreator. Semoga channel terus berkembang ya.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu server musik ya.